Halo, hai hai sahabat Rawa, jumpa lagi di channel saya, channel Bos Burung Mandar Rawa. Wey, untap intip, subrek encan. Ayo bre subrek, untuk subrek itu melepuh wey. Nah sahabat Rawa, burung ini sering disebut sebagai burung pen heron atau burung bangau, memiliki panjang biasanya 40 sampai dengan 50 cm dengan lebar sayap 80 sampai dengan 100 cm, memiliki bahasa Latin Ardeola. Burung ini memiliki klasifikasi tertinggi yaitu burung kuntul. Nah sahabat Rawa, tergantung tempat dan daerah ia tinggal. Misalkan orang Sulawesi, orang Jawa, bahkan orang Sumatera pasti akan membedakan penyebutan burung ini. Dan burung ini memiliki namanya yang berbeda-beda. Burung ini sepertinya mirip dengan burung kuab malam merah. Burung ini sering dijumpai di dataran rawa-rawa, tambak, sawah, danau, perairan, dan juga benting lumpur, serta di hutan mangrove di pesisir pantai. Burung ini seperti kita lihat dia memakan ikan, karena pada dasarnya dia adalah burung yang hidup di dataran air. Pas dianya makan ikan, belut, dan juga serangga serta makanan lainnya. Nah sahabat Rawa, burung ini memiliki dominan berwarna merah keabu-abuan dengan strip garis putih. Nah gimana sahabat Rawa, apakah Anda sudah berteman dengan kita dengan cara klik like, subscribe, komen, serta share, serta aktifkan pula notifikasi loncengnya agar sahabat Rawa tidak ketinggalan video-video berikutnya, dan membantu admin agar admin semakin berkarya dan selalu memberikan informasi yang edukatif tentang seputaran burung rawa. Terima kasih, salam lestari dan salam pencinta burung rawa. Sekian video dari saya, terima kasih.